Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bayu S lagi guys. Untuk vlog kali ini guys, Bayu S mau melakukan pengemasan atau pengepakan tunas buah naga guys. Nah, tunasnya seperti ini. Ini teman-teman bisa melihat bahwasanya tunas yang Bayu S kemas adalah tunas buah naga yang sudah berakar guys. Nah, ini semua berakar, semua sudah berakar, dan dari sana nanti tinggal nancapkan, tinggal nanam guys. Nah, jadi seperti ini. Ini semuanya berakar. Jadi bagaimana cara pengemasannya agar terlihat aman di jalan nanti, Bayu S menggunakan ini foam. Nah, foam ini. Jadi ini nanti Bayu S potong-potong segini-gini guys. Ukuran sekitar 25 cm. Nah, ini guys. Jadi menyesuaikan tempatnya. Jadi Bayu S taruh sini agar, nah ini guys, oke, agar tidak ini guys, tidak rusak guys. Jadi memakai foam ini. Oke, langsung saja bagaimana cara pengemasannya, monggo ikuti terus bersama Bayu S. Oke guys, jadi cara pengemasannya seperti ini. Ini adalah buah naga yang sudah berakar, dan nanti setelah nyampe sana itu tinggal nanam aja guys. Jadi langsung bisa ditanam. Dan ini nanti dikasih ini guys, lubang-lubang di sini.
biar tidak kepanasan kalau di dalamnya. Jadi seperti ini ya. Contohnya ini adalah contoh buah naga merah, guys. Buah naga merah yang mau Bayu Es kirim ke Riau. Nah, ini seperti ini. Semoga nanti sampai sana buah naga aman dan tidak ada kerusakan satupun. Oke, guys. Nah, jadi seperti ini. Mungkin itu saja, guys, yang bisa Bayu Es sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Tolong bantu subscribe, like, dan komen video-video Bayu Es, guys. Oke, sekian dari Bayu Es. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.